insyaAllah saya akan berlatih dan menggunakan paramotor. Okey, sekarang saya sedang menggendong, bukan gendong baby lagi dah. Tapi gendong paramotor ni yang lebih kurang 32 kilo. Jadi insyaAllah saya akan dilatih oleh juri latih yang Ustazah nak pusing sebelah sana, kita pusing macam ni. Kalau Ustazah nak pusing sebelah sini, kita pusing sebelah sini. Pasal sekarang Ustazah tengah reverse. Reverse kena pusing balik. Kalau nak forward, macam ni je. Tapi kena tak ada angin. Ni forward? Ini forward. Reverse, macam ni. Dua-dua sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Nak berlatih dan kejap lagi, kita nak tengok pemandangan daripada sudut atas. Saya nak terbang pula. Nak naik benda tu pula. Jangan cemburu. Penonton neraka kansuah dikasih Allah. Di sebelah kanan saya ni, Jolin yang akan bawa saya terbang, akan fly. Dan tak berapa dengar sebenarnya pakai helmet ni. Saya akan terbang nanti kejap lagi. Dan insyaAllah mungkin saya nak rasa pengalaman-pengalaman yang baru. Penonton lagi, saya akan terbang. Nak merengankan beban-beban yang ada di bumi ni. Oleh itu, terbanglah dan jangan terjun untuk bunuh diri ke apa. Tapi terbanglah untuk mencari kedamaian. Untuk melepaskan diri daripada belenggu stres. InsyaAllah. Alhamdulillah, dah sampai saya. Terima kasih, Jolly. Terima kasih dia bawa saya terbang. Tadi berapa agak tinggi juga? Berapa ribu kaki tadi? 500 kaki ke atas. Kecut juga perut. Tapi memang best lah. Gila. Seronok sangat dan boleh hilang stres lah. Okey, Alhamdulillah. Jadi, penonton dan rakan-rakan usrah yang dikasih Allah SWT. Usrah terapi jiwa Muslim. Barakallahu fikum.